Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tunggu ini. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Cak, kamu pagi ini masak apa? Nggak masak lah, emang aku tukang masak apa suruh masak mulu? Aduh, aku pengen sarapan nih, Cak. Udahlah, sekali-kali makan di luar, Bu. Bagus juga tuh idemu. Tapi aku tadi malam itu sempat bermimpi loh, Cak. Mimpi apa? Aku mimpi paman kita. Kamu tahu nggak, kita itu udah 2,5 tahun nggak pernah pergi ke rumah paman. Paman kita kenapa di mimpimu, Bu? Kena beleng kakinya. Ya ampun, kasihan banget. Ya udah, habis sarapan kita kesana aja, Bu. Ya udah, kalau gitu kita ke Brock Dinners dulu yuk. Ayo, aku mau makan pizza ah. Hah, kalau aku sih, Cak, makanannya sembarang aja, yang penting enak. Kalau di Brock Dinners mah apa juga enak sih, Bu. Iya, soalnya kan kokinya itu dari Kazakhstan. Tuh, kamu lihat tuh. Bang, pesan makanan 1, Bang. Pokoknya yang enak ya. Kalau aku pizza 1, Bang. Oke, silahkan tunggu. Kalian duduknya di meja makan ya. Oke, Bang. Oke, ayo, Cak. Kita tunggu di sini, Cak. Nah, kita santuy-santuy dulu di sini. Ini aku tadi lupa bilang ya, aku tuh pizzanya nggak mau pakai tomat. Eh, memangnya kenapa kamu nggak mau makan tomat? Tomat itu kan vitamin C. Aku nggak suka, abisnya asem, Boy. Loh, aku loh malah biasa minum jus tomat, Cak. Yuh, aku sih mendingan minum jus strawberry pakai susu kental manis. Nah, ini dia, makanannya sudah jadi, silakan diambil. Nyam 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 nyam. Ah, enak juga nih makanan, Cak. Ternyata the best favorit makanan di sini adalah hot dog. Ini aku lagi makan pizza juga, Bu. Enak, Bu. Eh, kamu pesan pizza atau ayam panggang itu? Gak tahu, aku pesan pizza malah dikasihnya setiki. Eh, nggak apa-apa lah, yang penting makanan. Ya udah, ini aku udah abis 2 nih, Cak. Udah kenyang perutku. Oke, kalau gitu langsung saja kita pergi ke rumah paman. Bang, bang, bang. Bayarnya utang dulu ya, nanti bulan depan dibayar. Kalau ada, kalau nggak ada ya tahun depan. Bye-bye. Aduh, kalian ini kebiasaan utang mulu. Nanti kalau kalian datang kemari nggak bakal ku kasih makanan. Ya udah, kalau gitu kita nggak datang-datang lagi. Ayo, Cak, kita berangkat ke rumah paman sekarang. Let's go. Wah, dulu itu kalau nggak salah paman itu punya anak ya, Cak? Iya loh, itu ponakan kita, Bu. Wah, udah gede dia apa belum sekarang ya? Dulu sih terakhir masih bayi, belum bisa jalan sama ngomong. Ya udah, kita masuk. Permisi, paman. Paman Muklis. Paman. Loh, gak ada orang. Loh, kok ada anak bayi? Ya ampun, ini anak kecil, Cak. Anaknya paman nih. Dek, buka pintunya, Dek. Ya elah, ini ternyata anaknya udah bisa jalan loh, Cak. Iya, udah gede. Ya gak gede banget sih. Masih ini, Cak, belum paut pokoknya ini. Iya nih, kayaknya masih 3 tahun kali, Bo ya. Dek, paman Muklis mana? Lagi ke kebun, Cak. Oh, paman masih berkebun ternyata toh. Ya ampun, kamu main apa itu, Dek? Masa sih? Aku nggak percaya. Coba, Cak, kamu pinjam bonekanya tuh. Coba-coba sini deh, aku pinjam, penasaran. Ini diapain ya biar bisa ngomong ya? Coba aku tarik kali ya. Oh, nggak gitu, Cak. Kayaknya harus dipencet. Mana ini loh? Udah aku obok-obok, nggak bisa, Bo. Halo, aku monyet, aku monyet, aku monyet. Oh, iya dia ngomong, Bo. Nah, itu dia, Cak. Coba sekali lagi kamu pencet-pencet, Cak. Coba ya, aku tanya dulu. Monyet, kamu umurnya berapa? Aku berumur 5 tahun. Aku berumur 5 tahun. Tolong jangan diguncang-guncang, nanti aku bisa rusak. Widih, bisa jawab, keren banget. Eh, Cak, itu monyet tadi ngomong, jangan kamu sering gerak-gerakin, nanti tuh boneka bisa rusak. Lele, enggak lah, itu memanja aja monyetnya. Sistem error, sistem error, sistem.
Loh, loh, kok sistem error? Ayo, coba kamu gak error ya, kamu pura-pura pasti kan? Waduh, Cak, kayaknya boneka itu beneran rusak setelah kamu banyak guncang-guncang itu kamu goyang-goyangin tadi. Masa sih? Coba aku tanya lagi. Halo monyet, ngomong dong. Aduh, Cak, itu anak nangis, Cak. Nanti kalau paman pulang kita bakal dimarahin nih. Aduh, gimana ya, Bu ya? Aduh, padahal kan aku cuma mainin boneka ini biasa aja. Eh, kita coba cari di toko baru tuh di sebelah Pertamina. Siapa tahu ada jual boneka monyet. Iya, coba dulu deh. Aduh, ini gara-gara si Caca ini. Udah dibilang jangan diguncang-guncang kok. Ih, mungkin baterainya habis kali, Bu. Mana ada? Eh, kalau baterainya suak itu, paling dia ngomongnya cuma rada-rada kayak orang sembelit gitu loh. Yaudah coba cek lah, Bu. Aduh, gawat. Ya ampun, di sini tidak jualan monyet-monyet, Cak. Aduh, coba kita pergi ke sana, Cak, ke grocery, Cak. Siapa tahu udah jualan boneka monyet. Nah, kamu tadi nggak nanya ini boneka beli di mana? Ya mana dia tahu juga, orang dia anak-anak. Oh, juga. Aduh. Ya elah, Cak, di grocery juga nggak jual boneka kayak gitu. Adanya es krim, Bu, yang sama-sama coklat. Ya elah, mana bisa disamakan. Itu kan es krim, ini boneka. Di sana tuh aku lihat ada cowok-cowok tuh. Siapa tahu dia tahu tempat jualan monyet. Eh, kok jualan monyet? Jualan boneka monyet. Boneka. Ya. Tanya-tanya. Nih, pas-pas tuh mukanya mirip tuh, Cak. Oke, permisi. Bro, tahu tempat jualan boneka monyet kayak gini nggak? Wah, kalau boneka monyet seperti itu sih sulit untuk dicari. Kecuali kalian punya pabrik mainan sendiri. Pabrik mainan? Gimana cara bikinnya? Ya, namanya bikin pabrik ya satu persatu lah. Nggak mungkin langsung semuanya. Kalian perlu dulu mesin untuk pencetak uang. Nanti setelah kalian punya uang banyak, kalian akan buat mesin mainannya. Dan nanti bisa deh tercipta mainan-mainan baru. Oh, berarti kita bisa bikin mainan selain mainan monyet ini? Ya, betul sekali tuh, betul. Kalau kalian mau nanti aku antarkan. Di sana itu ada tempat kosong dan di sana juga banyak pengusaha mainan dan mereka buka toko. Oh, oke, bro, antarkan kami. Waduh, Cak, untung aja ada anak berambut putih ini, Cak. Iya, Bu. Berarti kita bisa bikin min. Aduh. Aduh, Bu, kamu pakai jatuh segala. Ah, gimana kamu ngomongnya belibet, jadinya aku langsung ya jatuh. Ya abisnya kamu gak hati-hati. Sudahlah, langsung aja kita berangkat. Aduh, jatuh. Aduh, lagi, Cak. Nih anak emang keberatan dosa kali ya, Cak. Wah, jangan-jangan dia penipu lagi. Wow, gak mungkin nih anak baik nih. Dia gak mungkin penipu dia, Cak. Sudah, kita ikutin aja coba. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat pabrik mainan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat pembuatan pabrik mainan. Di sini, Cak, ternyata si Zan itu juga punya pabrik mainan di sini loh. Wah, aku rasa sih dia diem-diem ngikutin kita itu, Bu. Ngawur, dia itu udah punya toko yang gede ya, sementara kamu nggak punya apa-apa. Enak aja, kamu lihat nih, aku punya mahkota nih. Tuh, mukamu kayak cahaya ilahi tuh, putih banget. Mukamu juga ya, kayak di beriku. Nah, ini katanya kita disuruh klaim salah satu tempat untuk dijadikan pabrik. Nah, aku berhubung suka warna biru, aku klaim yang warna biru nih, Cak. Aku tadi ngeklaim yang warna pink loh. Oh, udah? Udah tuh, di sana. Nah, kata si Daniel tadi, ketika kita ngeklaim, kita itu langsung dapat boneka seperti yang kamu rusakin tadi. Ini dia. Wah, beda ya. Ini beruang yang tadi mah monyet. Gak apa-apa, yang penting bentuknya mirip. Dengar nih, dia ini bisa bicara juga, Cak. Masa, coba. Bentar. Dengar nih suaranya ya. Hitung, 1, 2, 3. I love spending time with you. Tuh, ngomong apa tuh dia? I love you. Tuh, ini bisa ngomong I love you. Coba. I love spending time with you. Tuh ya, aku pencet sekali lagi ya. Kamu diem, kamu dengar nih. Let's be friends. Tuh, let's be friends, sekali lagi. I love spending time with you. Tuh. Let's be friends. Ini banget.
Ini bagus banget nih, Ca. Kamu kira gak bagus apa? Nah, berhubung kamu ke tempatku, coba nih ku pedang-pedangin. Enak aja. Sini. Ya. Gak bisa ya? Bisa dong, darahnya berkurang, Bu. Loh, Ca, kok darahku yang kurang banyak? Oh iya, darahnya berkurang. Iya, sini kamu. Jangan lari. Jangan lari. Ya. Sembiringin kamu ya. Caca melarikan diri, teman-teman. Oke lah, kalau gitu sekarang kita coba klaim uangnya dulu untuk membangun ya. Nah, kalau kamu lihat, Ca, di depan sana itu si Zan bangunannya udah 2 lantai. Wah, keren banget. Oh, jelas dong. Nah, ini kita klaim lagi uangnya di sini untuk membangun ini nih. Tembok. Abis itu okay. Ini. Loh, aku langsung bisa beli lantai 2 loh, Ca. Ini bangunannya warnanya ngikutin yang kamu klaim tahu. Oh, iyalah. Kan tadi waktu pertama kan kita langsung disuruh itu, Ca, dapat maksudnya disuruh pilih warna. Iya, lucu banget. Nah, ini kita klaim lagi uang-uang yang ada di sini. Abis itu kita coba beli peralatannya tuh. Aku dapat pedang nih, Ca. Bisa. Nah, ini kita coba sabet saja Sabrina. Hah. Ya ampun. Ampun, jangan ampun. Aku nggak punya senjata kayak gitu ya. Dia punya Thanos, Bu. Iya, dia punya tangan Thanos. Ini kamu kuajar pakai pedang nih. Jangan, aku kan nggak punya apa-apa. Ya udah, kasihan Zan, jangan Zan, katanya dia nggak punya apa-apa. Ya sudah, sekarang kita coba beli yang ini, teman-teman. Ini apaan nih, Cak? Wow, ini kayak trials gitu loh. Tapi ini kok ini, Ca, ya? Love-love gitu ya? Lucu kan, pinky-pinky gimana gitu. Nah iya, nah ini nih, Ca, ada alat untuk lompat-lompat. Nih mainannya bagus nih, bisa lompat-lompat nih kita. Wah, ini jadi loncatnya tinggi banget, Bu. Ya enak banget kamu kan pakai-pakai kayak gitu. Kesukaanmu tuh cuma main-main terus. Oke, ini apa lagi harus kita beli nih, Ca? Kayaknya di bawah udah semua ya? Iya, kita langsung disuruh beli lantai 2, teman-teman. Tapi kok harganya 10.000 ya, Ca? Duitmu berapa emangnya? Cuma 8.000 itu. Yeay, si Kismin. Menghina ngana. Coba kita lihat, guys, punya si Caca mana. Ini kah punyamu, Ca, di sebelah ini, Ca? Bukan ya, punyaku sana tuh. Tapi gak ada bedanya sih sama ini juga. Ya elah. Oke, ini ada uang jatuh dari box, Ca. Ya lumayan itu, Bu, dapat 1.000 itu. Oh iya, teman-teman. Oke, kalau gitu aku akan coba lihat senjata ini berapa harganya sih, Ca. Ya ampun, 99 Robux, Ca. Mahal sekali. Mahal banget ya, guys. Coba ini berapa nih? Wah, Tommy Gun juga 99, mahal lah. Kita coba ke tempat Season tuh, kita coba lihat tuh, Ca, sana tuh. Wah, bangunannya dia udah gede banget, Ca. Kita pakai per-per ini aja, Ca, pakai lompat. Bisa jadi ya, Boy, ya. Itu dia senjatanya udah lengkap, Bu. Iya kali ya. Wow, udah lantai 3 punya dia, Ca. Ya ampun, aku ditinju sama si Daniel mental dong. Rasain lu. Dikunci dong, buka dong. Kita masuk nih, kita lihat nih. Lantai 2-nya kayak mana ini, Ca? Walah, lantai 2-nya kayak gini doang, Ca. Kita cuma disuruh beli-beli mesin ini. Lah, ini kok gak bisa diambil sih, Bu, nih? Apaan tuh? Ini loh senjata yang invisible. Invisible ya nggak kelihatan dong. Nih, kuhajar tuh, kuhajar si Daniel tuh. Tuh, rasakan itu. Ya? Waduh! Kita coba gampar sekali lagi, teman-teman, ya. Ha! Rasakan itu. Mana ngana? Mana lagi dia nih? Aduh, gak kelihatan, guys. Ya ampun, bisa meninggal gue ya. Nah. Ya ampun, Ca, aku udah mau meninggoy, Ca. Ya elah. Terbang gua. Ya elah. Ca, aku muter-muter. Ya Allah. Jauh banget. Ya ampun. Oke lah, kalau gitu kita coba lihat proses pembuatannya lagi, teman-teman, ya. Ini kita dapat bonus duit lagi. Sekarang waktunya kita untuk membangun toko kita. Toko sih, pabrik mainan. Kita dapat mainan apa lagi nanti di sini? Ini kan kita baru dapat pedang sama per ya, Ca, ya. Oh, nanti kita bakal dapat tangan Thanos, Bu. Oh, jelas. Ini, Ca, kita coba beli dulu. Aku belum klaim ini loh. Belum klaim. Wah, aku jadi Thanos, kamu lihat. Itu mah kamu bukan Thanos, manusia ungu. Ya kan Thanos ungu ya warnanya. Wah, oh, ya, aduh.
rasain tuh. Nah, sini kau, Cak. Eh, Cak, jangan nih, darahku kuning, Cak. Ampun, Cak. Darahku kuning, Cak. Ampun, ampun, ampun. Udah, enggak. Mana kamu? Tersakat itu. Aduh, oke guys, kalau gitu kita bangun lagi di sini ya. Ini apa dulu ya? Kayaknya kita harus beli conveyor sih, Cak. Iya, kita beli pencetak duitnya dulu, Bu. Iya, soalnya ini yang akan menghasilkan uang, teman-teman. Boy Pop It Dropper, waduh. Wow, ini penghasil mainan Pop It gitu kayaknya, Cak. Mana orang duit gini kok? Orang tulisannya Pop It. Boong itu. Ini droppernya cuma gini doang ya, Cak? Iya, begitu doang. Tinggal nunggu duitnya aja kita. Ini loh, ada extra conveyor. Terus ini ada dropper lagi yang harus dibeli. Ya ampun, kalau gitu kita ke bawah lagi, teman-teman ya. Kita coba lihat apa yang bisa dibeli-beli di sini. Ini ada double your cash 149 Robux. Kita langsung. Masa mahal sih? Mahal tahu, biasanya cuma 100 robak. Ya sudah, tidak apa-apa, saya sultan, saya beli. Pilih, sombong. Nggak sombong ya, orang banyak duit kok. Untuk apa lama-lama? Nih, langsung saja kita menunggu teman-teman ya. Nggak lama lagi uangku full ini. Wih. Tuh udah 64 ribu aja tuh, padahal tadi nggak baru habis. Kita beli conveyornya lagi di sini, Ca. Abis itu kita beli droppernya lagi. Abis itu extra Pop It dropper. Belum cukup duit saya, harus ambil lagi, Ca. Wah, ini kita harus bolak-balik ngambilin duit ya. Iya, bisa tuh lagi itu kalau mau beli itu, Ca, yang auto. Ih, mahal banget. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau sih. Nah, ini lagi kita coba extra Pop It dropper. Wah, ada lagi di sini ternyata yang harga 45.000, teman-teman. Ya ampun. Mahal banget ya. Kalau gitu langsung saja kita ambil. Nah, habis itu kita naik lagi. Belum cukup juga nih uangku, cuma 40.000. Ini lagi nih. Ya, cukup nih. Sekarang kita akan bangun dulu dropper di sini supaya nanti kita bisa lebih cepat banyak uang ya, Cak ya. Nah, benar. Semuanya dulu, Bu, dibangun. Udah dong. Nah, kalau gitu kita coba pergi sekarang ke tempatnya si Daniel. Apakah si Daniel juga sudah mempunyai pabrik yang bagus, Cak? Let's go, kita lihat. Oh, dia kuning nih, Cak, pabriknya dia, Cak. Iya, dia itu ngeklaimnya warna kuning, Bo. Iya. Nah, kita coba naik langsung. Ternyata progres pembangunannya dia sama dengan punyaku, Cak. Waduh, padahal kan aku udah beli 2 kali cash ya, Cak. Iya, wah, berarti bentar lagi pasti si Daniel kebalap, Bo. Aduh, nggak yakin sih aku. Kita coba lihat, Cak, sekarang uang si Daniel ada berapa tuh. Wah, nggak kelihatan, Cak. Nih, kita coba lihat. Ya, nggak kelihatan. Nggak ada ya, udah aku tap-tap ini nggak keluar namanya. Oh, ya sudah, berarti rahasia kekayaannya dia itu, Bo. Oh, bener. Dan sekarang tuh yang paling kaya adalah si Zan karena dia mempunyai uang 470.000, Cak. Oh, siapa dulu? Siapa itu Zan, bukan kamu kok. Kok kamu yang bangga, ngapain kamu bangga? Orang yang kaya kok dia yang bangga. Sini mana? Aku tinju ya, pakai tangan tangan. Gak apa-apa, yang penting kamu juga kena. Oh, mau melawan dengan Caca. Rasakan itu, Cak. Dimana kamu, Cak? Makan itu. Nah, aku gak akan kalah ya. Kok bisa gak akan kalah? Kok kena aku? Mental dia, guys. Curang, aku tadi lompat loh, Cak. Mana kamu? Terbang kemana kamu? Iya. Nggak kena. Ya elah, kok gue yang muter-muter, Cak. Mending ini kita ambil kotak duit dulu nih, Bu. Oh, ada kotak-kotak duit ya. Itu harus kita cari tuh, Cak. Ada. Nih, aku jalan cepet nih. Nih, kayak gini nih, Cak. Jadi kita kumpulin kotak-kotak duit ini, teman-teman, untuk menambah kekayaan kita. Cuma dapat 600 nih, Cak. Oh iya, kok dikit banget ya, guys ya? Iya, nggak sebanyak itu loh. Kita coba langsung pakai ini aja. Lompat-lompat gaming. Iya. Ini apa ya, Cak, ini? Oh, kita tuh nge-heal kali, Cak, kalau kita pakai yang gambar hati ini. Oh, bener juga. Darahnya udah pulang. Kayak di iniin Angela loh. Iya loh. Wah, aku nih Cak. User Angel.
uangku 330.000 baru juga ditinggal. Ya ampun. Kok langsung kayak gitu ya? Oke. Kayaknya season auto kebalap sih, Bu. Weh, belum lah. Dia punya bangunannya tingkat 3 ya. Punya aku bertingkat 2. Yaudah, cepat. Kamu iniin. Nah, ini semua kita bangun, teman-teman. Nah, di sini ada mega dropper tapi menggunakan Robux. Nih, peralatannya nih, Cak. Udah ada tangan Thanos gua. Widih, tingkat 3, Bu. Gaskeun. Langsung tingkat 3 kita, teman-teman ya. Eh, di sini nih enggak ada ini ya. Enggak ada upgrader lagi loh. Iya, enggak ada, Bu. Oh, ini ada kotak, Bu. Kotak duit. Jangan sampai diambil Sizan, Cak. Ini aku tadi beli lantai 3 kemana ya, Cak? Belum kali, coba dicek lagi. Nah. Oh, ini nih. Eh, uangku udah habis, Cak. Klaim dulu lah. Mereka udah terbang-terbang loh itu. Itu kayaknya adanya di lantai 3, Bo. Masa sih? Ya udah cepet. Aduh. Nah, itu sebenarnya ada di lantai 3 ya, teman-teman. Cuma itu kalau kita nungguin lantai 3-nya itu lumayan lama. Kita tunggu dulu bentar supaya uangnya full lah, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang uangku ada 530.000 ya. Sekarang kita langsung bangun aja dinding yang ada di atas ini. Tapi, Cak, ini bakalan mahal sih, Cak. Pastilah, namanya juga lantai 3. Waduh, ini harganya udah mulai naik semua nih, Cak. Nih, baru dapat berapa mesin nih gua? Berapa, Bu? 3. Ya ampun, berapa harganya? Mahal, hampir 400.000. Nah, Cak, ini uangku udah banyak nih, ada 1,1M. Ayo kita bangun lantai 3-nya. Wah, jelas dong. Nah, kita beli lagi extra conveyornya di sini, tapi satu kali beli 150.000, Cak. Ya ampun mahalnya. Nih, 250.000. Naik ini 500.000. Cuma dapat ya. Berapa doang? Abis duit gua. Ya elah, aku kira banyak itu uang 1 juta, Cak. Ternyata dikit banget. Kayaknya kamu harus ngumpulin sampai 10 juta deh, Bu. Ya ampun, banyak amat. Punya motor dia, weh. Motornya keren banget nih. Nyolong ini sama si Zan ini, gak mungkin dia punya. Ya juga. Oke, Cak, kalau gitu ayo kita nyolong sama si Zan. Ayo, let's go. Let's go. Nah, ini kita ambil. Ya ampun, graffiti coil di situ berbayar loh. Wah, di tempat Zan gratis. Di tempat Zan, di tempatku aja gratis kok. Oh iya ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu barang-barang si Zan di lantai 3 nih, mahal-mahal semua nih ya, teman-teman ya. Kita coba masuk. Kira-kira lantai 3 ada motor yang kayak tadi nggak itu yang dipakai si Daniel itu? Kayaknya ada sih, Cak. Pasti ada, nggak mungkin si Daniel beli. Iya. Nah, kita coba kemari. Ini ada roket doang. Nggak mau aku roket. Nggak bagus itu. Kita coba naik ke atas. Nah, ini dia. Ada senjata sama ada motor. Nih, motornya nih, Cak. Weh. Jadi kayak Alucard aku, Cak. Ini aku pakai tali jadi begini, Bu. Kamu lihat. Loh, kok kamu ngambang? Makanya aku pakai tali yang di bawah itu, Bu. Nggak pakai baju lagi si Caca, guys. Ya ampun. Ini baliknya gimana? Rasain lo. Nih, Cak. Gampang cara balikinnya, Cak. Diam kamu. Iya. Tuh. Jadi si Caca langsung kita tembak saja ya, teman-teman ya. Nih, si Daniel juga menjadi korban penembakan di sini, teman-teman. Oke, kalau gitu kita coba jalan-jalan lagi. Punya si Daniel juga di lantai 3 itu, Cak. Widih, baru tapi belum lengkap itu. Oh iya ya. Ini ngomong-ngomong motornya kenceng juga nih, Cak. Coba aku naik Ini kayak skin Ducati Mobile Legend-nya Iritel ini. Masa sih? Beneran. Bagus loh, Cak. Aduh, aku gak suka tapi tetep aja masuk angin. Masa sih? Iya, aku suka ini aja, karpet Aladdin. Tuh, Cak, aku kirimin kamu. Mati gak kamu, Cak? Enggak. Kamu nembak ya? Iya, tadi aku kirimin kamu sesuatu tuh. Tuh, kena gak? Enggak, ini aku lagi pakai karpet Aladdin, Bo. Wow, ya tinggi banget dong kalau gitu. Kalau gitu aku coba masuk lagi, Cak, aku kolek duitnya, Cak. Ini motor jalannya lambat amat. Bisa terbang tinggi banget, Bu. Kamu pakai karpet ya? Ini aku OTW ke tempatmu nih. Boom. Oke, kemari, Cak. Ini aku ada uang 2,92M.
banyak banget. Oh jelas, Sultan nih bos, senggol dong. Nih kita coba. Ini nih, conveyor, upgrader, ini lagi. Ya ampun, tinggal 1 juta dong, Ca. Habis sekejap mata, teman-teman. Cuma buat beli mesin-mesin ini doang, ya ampun. Ini mainannya mana lagi? Ini loh, Ca, mungkin. Tuh, ini bui head apaan dah? Ya elah, headset doang. Headset. Kira apaan, Ca? Itu apa? Oh, topi. Topi-topi doang. Ya elah, ya sudahlah. Gak apa-apa, kita beli aja semuanya, Ca. Nih, Ca, aku bawa duit lagi nih, 2,53M. Nih ngomong-ngomong, di atas kepalaku apa ya, Ca? Apa tuh, Bo? Coba aku lihat. Lihat di atas kepalaku, gak tahu apa. Oh, yang ini nih, head-head ini nih. Oh, iya. Kamu tadi gak sengaja. Lu aku jadi gundul. Wah, kok bisa kamu gundul, Ca? Kamu lebih itu imut kayak gitu loh. Sembarangan ya. Aku nginjek ini, clear head. Mana? Loh? Kita jadi kembar Upin dan Ipin, teman-teman ya. Aduh. Kembar gundul kita, guys. Nah, ini lantai tiganya. Lantai tiga apa lantai dua nih aku, Ca? Oh, lantai tiga. Lantai tiganya sudah selesai, teman-teman ya. Kayaknya kita sampai di sini dulu deh, Ca. Nanti kalau teman-teman setuju, baru kita lanjutkan lagi pembangunannya. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.